kenapa guna facial brush lagi baik daripada guna tapak tangan? Jom tengok video ni. Sekarang ni boleh dikatakan berus pencuci muka ataupun cleanser brush ataupun facial brush adalah salah satu gadget elektronik yang wajib bagi para wanita. Bukan setakat perempuan saja tahu, sekarang ni lelaki pun dah mementingkan penjagaan skincare mereka. So normal lah kan kalau kita tengok dekat social media, tambah-tambah dekat Twitter tu, ada satu berbenang daripada lelaki lah yang akan tulis I drop my skincare routine. Okey, bila kita tengok dan kita baca berbenang-berbenang yang dia tulis tu, mostly bukan saja produk muka yang penting dalam rutin dia, tapi mesti juga ada tools-tools macam facial brush digunakan untuk rutin seharian dia. Facial brush ataupun cleanser brush ni adalah salah satu produk elektronik yang bantu kita untuk membersihkan kulit muka kita secara mendalam berbanding dengan tapak tangan kita. Secara normalnya, kita akan cuci muka pakai tapak tangan je kan? Tapi ini adalah alat pencuci muka yang membersihkan muka kita dengan lebih baik berbanding yang kita pakai tapak tangan. Kalau kita tengok dekat pasaran sekarang ni kan, banyak sangat cleanser brush yang ada daripada pelbagai jenama, ada juga pelbagai fungsi dan juga ada daripada pelbagai harga daripada murah sampailah ke paling mahal sekali. Macam mana kita nak pilih cleanser brush yang sesuai dengan kulit kita? So, pertama sekali kita kena tahu kulit kita ni jenis yang macam mana. Kita kena guna facial brush yang sesuai dengan kulit muka kita sebab setiap jenis facial brush ni ada fungsi yang berlainan dengan kulit. Kita kena guna facial brush yang bersesuaian dengan kulit kita sebab kulit manusia ni ada banyak jenis. Contohlah macam ada dry skin, oily skin, sensitive skin, lepas tu ada yang normal, ada yang combination dan ada lagi banyak jenis kulit lagi. Okey, untuk apa yang kulit sensitif, boleh pilih facial brush yang ada bulu yang halus dan lembut, ataupun kalau nak beli yang jenis facial brush yang silikon tu, pastikan apa pilih silikon yang ada texture yang lembut. So, dia tak adalah rosakkan kulit kita. Okey, sama jugalah macam dengan jenis kulit yang lain tu. Untuk nak pilih facial brush yang sesuai dengan kulit kita, okey, kita boleh baca dekat description produk tu sebab ada setengah brand yang akan bagi tahu facial brush ni sesuai untuk kulit yang jenis macam mana. Contohlah, okey, facial brush ni sesuai untuk kulit yang oily dan ini sesuai untuk kulit yang dry ataupun sensitive. So, sebelum beli tu kita kena tahu lah kulit kita ni jenis yang macam mana dan kena baca description produk tu. Yang kedua ialah kita kena pilih facial brush yang ada bulu yang lembut. Hampa, sebelum nak beli, Azul sarankan hampa beli facial brush yang ada bulu yang lembut dan halus. Ataupun kalau yang nak beli jenis yang silikon, pastikan silikon tu ada tekstur yang lembut. Sebab Azul ada survey sebelum ni facial brush dekat drugstore, ada setengah facial brush tu daripada silikon. Silikon dia jenis yang permukaan dia jenis yang keras tau. Dan Azul tak suka yang jenis macam tu sebab dia akan bagi irritation dekat muka kita. Jadi, apa jangan pilih facial brush yang ada bulu keras dan kasar ataupun beli yang jenis silikon tapi tekstur yang jenis keras. So, benda tu akan bagi iritasi dekat kulit dan akan membuatkan kulit yang berjerawat tu akan lagi berjerawat. So, pilih brush yang lembut dan halus dan tekstur yang lembut juga. So, apa pilihlah brush yang mesra dengan kulit apa sendiri. Yang ketiga ialah pilih facial brush yang ada teknologi sonik. Sekarang ni tahu dah banyak sangat facial brush yang ada teknologi sonik. Contohnya daripada brand Foreo, Mirai, Olay dan banyak lagi brand-brand yang lain. Teknologi sonik ni bagus tau sebab dia boleh tanggalkan sel kulit mati kita dekat kulit dengan lembut. Dia mampu juga kurangkan garis-garis halus dekat muka kita ni. Contohlah macam ada kedut. Biasanya kita ada kedut tau bawah mata ni, dekat bahagian sini dan juga dekat bahagian dahi. Dan juga dia mampu bersihkan kulit kita ni secara mendalam, terutamanya selepas kita dah pakai makeup. Facial brush yang ada teknologi sonik ni mostly dia berfungsi dengan ada vibration ataupun getaran. So, bila kita pakai tu dia akan macam bergetar sikit dekat muka kita. Ada sesetengah facial brush yang kita boleh setkan vibration yang kita nak. Contohlah macam kalau kita nak yang laju, nak yang slow ataupun nak yang sedang dan slow. Okey, untuk facial brush yang ada fungsi-fungsi macam ni, mostly harga dia agak mahal sikit lah. Tapi Azul rasa tak salah pun kalau kita buat investment ataupun kita spend duit sikit untuk diri kita kan. Kalau kita beli yang mahal sikit, kita dapatlah function yang advance sikit dan juga benda tu akan tahan lama. So, sebelum hampa beli tu bolehlah study dekat mana-mana platform. Sekarang dah banyak sangat platform ataupun website-website yang boleh hampa kaji sebelum hampa beli facial brush tu. Dan tak dapat dinafikan yang facial brush ni lagi better daripada kita cuci pakai tangan. Okey, itu je perkongsian Azul untuk minggu ni. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe SK Review. Bye! Assalamualaikum!